mesti ngurusin saya. Rasa? Rasa di mana ya? Iya udah kalau gitu kita cari Om. Tasha. Aku ngerti kok perasaan kamu sekarang. Tapi gak apa-apa kamu nangis aja. Gak ada yang salah kok sama laki-laki untuk nangis. Kamu keluarin aja semuanya ya. Jangan nangis. Aku tahu capek kok jadi kamu. Aku janji kamu gak akan pernah sendirian. Aku bakal selalu ada buat kamu ya. Sakit. Ngapain sih mereka pelukan? Woi. Mau ngapain lo? Ya mau pisahin lah. This is a hospital. They shouldn't be hugging. Lo tuh punya hati gak sih? Itu Nora tuh lagi ngibur Rasha tau gak? Rasha tuh lagi sedih. Tapi emang lo siapa sih pacarnya? Mau ngelarang mereka? Ya enggak kan? Gak ada hak lo. Sya. Lo buruan balik ke IGD ya. Mika udah sadar. Ya guys, nanti mereka nyusul. Asya, Asya. Pak, apa nggak apa-apa kan? Mama duduk. Papa udah gak sakit lagi kan? Enggak, Papa gak apa-apa. Maafin Rasha ya, Pak. Rasha gak tau kalau selama ini Papa sakit. Harusnya Rasha ada di samping Papa kalau Papa lagi sakit, Pak. Maafin Rasha ya, Pak. Rasha gak bisa nemenin Papa terus. Bukan salah kamu. Papa yang justru minta maaf. Papa gak bilang sama kamu soal penyakit Papa. Karena Papa gak mau ngeliat kamu khawatir. Kamu nurut ya sama Papa Fatir. Ada ibu sekarang. Jaga saudara kamu yang lain. Nora, Sar, Ibran, Noah, Adara. Pak, kalau Papa nggak bisa nemenin kamu. Terima kasih atas semuanya. Jaga putra saya. Pasti.
mereka sama. Doa saya buat kalian berdua.